bagus saik ini dalamnya mewah banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu toh, kirain siapa malam-malam. Ayo duduk ya, ayo duduk. Ini kok tumben toh, malam-malam datang ke rumah nih, ada perlu apa ya? Ini, cuma mau lihat-lihat aja. Oh, lihat-lihat. Iya. Ya, terutama mau silaturahim dengan Gus. Yang kedua mau lihat-lihat nih suasana dalamnya kok kelihatan baru, agak berbeda dari yang biasanya. Ah, biasa aja. Cuma ini saya kasih foto-foto ini. Ada Wali Songo, Bung Karno juga, pahlawan kemerdekaan, sama ini. Kiai-kiai kita, guru-guru kita. Ya cuma itu aja, gak ada yang lain. Tapi gini Gus, yang bikin saya penasaran ketika tadi saya masuk itu kok yang banon-banon NU ini kok di bawah, kok gak di atas itu, gimana ya? Oh, soal banon ini saya taruh di bawah. Ya emang anu, nyetaknya carry. Nyetaknya belakangan. Yang pertama kan yang atas-atas tuh ya, sepuh-sepuh kayak Mbah Hasim, kayak Mbah Wahab tuh yang saya nyetak duluan. Nah ini yang Banom ini saya nyetak belakangan. Ya akhirnya di bawah. Gak ada apa-apa. Oh, jadi gitu ya ceritanya itu. Iya seperti itu, nyetaknya yang belakang itu yang Banom itu. Iya. Nyetaknya terakhir gitu ya. Ah, sekalian mau tanya nih Gus ya, gimana? Mayoritas foto-foto yang ada di figura ini kok iya, ulama-ulama NU. Oh gitu ya. Kok gak ada yang lainnya itu? Motivasinya apa sih kok terpampang mayoritas NU di sini tuh? Ya memang ini ya, saya ngefan karena saya juga warga NU, walaupun NU-nya itu ya, ya NU masih belajar lah, belum tahu banyak tentang ke-NU-an, tapi jiwanya jiwa NU ya, saya pasang foto-foto ulama-ulama NU biar menjadi tafaul kita agar lebih mendalam lagi untuk mengkaji tentang ke-NU-an itu. Minta maaf nih Gus. Kalau diperkenankan, diizinkan mau lihat-lihat foto-foto itu, biar kita berdua itu lebih kenal, lebih paham lagi dengan tokoh-tokoh NU. Oh ya, ayo silakan, ayo, ayo, ayo. Tapi dari banyaknya foto ini, saya yang paling tertarik itu ini. Mana? Itu. Gus Dur itu. Oh Gus Dur, oh iya jelas lah. Itu kan ini apa namanya, seorang promotornya NU yang benar-benar ini ya. Ya sudah jelas kok itu ya. Siapapun juga kalau Gus Dur itu wah, sudah jelas ya itu NU banget itu. Ulama juga tokoh kebangsaan. Nah, ulama juga tokoh kebangsaan. Iya. Apa? Dan nggak bisa dipertanyakan lagi ya kalau Gus Dur ya. Padahal itu bukan punya orang NU saja itu. Iya. Orang Nasrani pun. Iya. Mengakui kalau ini. Iya. Terus ini sampingnya ini ada Mbah Kiai Haji Maimun Zubair. Oh Mbah Maimun Zubair itu ya. Waktu dia beliau muda ini kiprahnya di NU bagaimana ini Gus? Kiprahnya di NU, Mbah Maimun wah, sangat kental sekali ya. Walaupun dalam segi berpolitik memang beda dengan yang lain, bisa dikatakan ya, ya berbeda lah. Tapi ya, kalau soal NU ya jangan ditanya. Kalau Mbah Maimun udah pasti benar-benar ya, NU sejati. Ah, kalau yang satu ini yang pakai serban hijau, ya, ini Supron Makmun ini. Ya, 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 ini ya Supron Makmun yang dulu pernah diundang di
pondok sini rumah kantor. Asalnya Pak Yai Sukron ini dari Madura. Terus aslinya Madura, terus hijrah ke Jakarta, berjuang di sana, jadi ulama besar di Jakarta. Kalau ketika itu apa? Hijrahnya itu ketika usia berapa ya? Oh, masih muda. Ya, masih muda. Masih iya, muda. Sekarang masih hidup juga. Masih siap, masih energi. Ini juga aswaja, walaupun jarang terlihat di NU, tapi kalau secara amaliah ya NU. Tapi ya, kalau saya kan sempat itu di YouTube, itu kok kalau beliau ceramah itu kok wah keras gitu ya, iya. Mirip-mirip sama seperti iya. Itu. Ya karena ini ya ciri khas istilahnya mubalek Jakarta itulah, beda sama Jawa. Kalau Jawa kan banyak banyolan, banyak bercanda, banyak apa dagelan gitu ya. Kalau Jakarta tuh ini ya seolah-olah tuh keras, semangat dia gitu. Wah, ternyata juga memasang foto ulama muda fenomenal juga ya. Dan ulama karom Gus Bahru Tidur Salim. Oh iya, itu alim ulama. Walaupun muda, Gus Bahru itu secara keilmuan alim ulama. Tapi tetap beliau itu tawaduk kalau sama Gispo dan tetap sungkem bagaimana halayaknya santri sama kiai sama gurunya gitu, tetap tawaduk. Itu perlu kita contoh sebagai generasi muda, walaupun kealimannya itu luar biasa di atas rata-rata gitu ya, tapi sikapnya selalu tawaduk. Tapi kalau itu gaya kepakainya itu sederhana ya? Oh iya, itu sosok kiai besar, keilmuan yang luas, tapi dengan penampilan yang sederhana. Biasa aja pedisnya kan, nggak dilancip-lancipkan. Kalau kita kan terkenal sedikit udah lancip pedisnya. Kalau yang sudah terkenal lancip kan itu sumbut sama terkenalnya. Karena ada orang itu santri baru, belum tahu apa-apa, pedisnya udah dilancip-lancipkan. Kayak gitu ya, gede. Kalau Gus Bahru kan kayak itu biasa aja, nyantai gitu. Bajunya juga ya, kemeja putih-putih aja, enggak aneh-aneh, enggak pakai jas, enggak pakai apa-apa gitu. Ayo stopin lambi putih gitu. Ayo sambil kita bersuara, mana nih yang kira-kira menarik ini? Mana? Ini. Bapak Hussein. Ya. Ini adalah. Ini, The King of Selawat. Oh, iya. Nah, ini wah hebat itu. Suaranya itu. Energik, suaranya itu nggak serak-serak. Walaupun udah serak, ya. Terjang saja. Hussein itu, The King of Selawat, NU jadi. Ini sangat terkenal sekali. Oh iya, terkenal sampai ke luar negeri ya terkenalnya. Ini sekali konser berapa juta ya Gus kira? Wah itu wah ya bisa kira-kira ya banyak ya, 50 juta ke atas kali ya. Habib Zainnya aja udah berapa itu? Pokoknya banyak itu. Kalau yang satu ini Gus? Oh ini Habib Ja'far Al-Kahf ini. Ini beliau seorang Habib yang banyak dikatakan ini seorang wali majdum, artinya seorang habib yang pangkatnya itu sudah waliullah, walinya itu kelihatan itu, walinya kelihatan. Kan ada tuh wali yang menutupi kewaliannya, tapi kalau Habib Ja'far ini banyak yang mengetahui bahwa beliau memang wali. Tapi ini sekarang masih hidup ya? Hah? Udah almarhum. Belum lama ini, belum lama. Tahun-tahun ini atau udah beberapa tahun yang lalu? Ya, bulan-bulan ini malah. Bulan-bulan ini. Ya, udah apa? Mudah-mudahan itu. Menarik ini. Ini kan foto-foto ini kan ada tulisnya semua ini, nama-namanya. Kalau yang satu ini Gus. Oh ini. Siapa ini? Ini namanya
Habib Mundir, Jakarta. Jakarta. Ini sosok Habib yang lemah lembut. Habib yang dakwahnya itu merangkul, gitu. Tidak memaksa, tidak dengan kekerasan, tidak mencaci maki. Habib Mundir. Masih hidup ini? Sudah almarhum, sudah. Ini kebanyakan almarhum. Masih sudah banget. Masih. Ya. Ya karena apa namanya dunia ini yang bagus-bagus kan di ambil di luar yang benar-benar bagus buat ini malah di istilahnya di keresahan dengan Gusti Allah gitu. Kalau ini super saya ini jelek ini makanya awet atau kalau yang perilakunya jelek malah panjang-panjang umurnya ya perilakunya iya itulah. Kalau ini siapa ini Gus? Ini ya. Ini Yai Mustafir ini. Ini yang dipondok istri saya. Oh. Dempet Demak. Iya. Ini wah ini hebat ini kucuan dia. Ini komandan Banser Kabupaten Demak. Ya. Hebat kan? Masih hidup ini? Sudah almarhum. Kebanyakan ada almarhum. Almarhum. Ya. Masih muda. Umurnya belum ada 50. Masih muda. Sudah almarhum. Kita doakan mudah-mudahan. Overallah. Ya mungkin kini aja dulu ya Gus. Begitu. Ya ini udah malam ada acara lagi. Iya. Kapan dulu ya? Siap. Pas makan terus ya mampir. Ya mampir. Ya. Besok minta kopinya ya. Oh iya siap. Mau kemana? Mau kopi kosong? Kopi kemawar? Isi kopi sini. Robusta itu. Oh iya siap. Kita siapkan. Aku mau kopi bledu. Ustaz, siap. Mungkin gini aja, Gus. Mau nah, malam. Ya, saya pamit dulu. Ya, makasih ya udah mampir di sama saya. Ya. Hati-hati jalan malam-malam.